Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar matematik tahun 2, tajuk belajar bundar. Okey, cara ini adalah cara atas dan bawah. Baik, kita tengok dulu jadual. 1, 2, 3 dan 4 berada di bahagian atas. 5, 6, 7, 8 dan 9 berada di bahagian bawah. Apa gunanya? Nanti kita akan tengok cara guna atas dan bawah. Soalan bundar biasanya dia akan tanya puluh yang terdekat. Puluh yang terdekat. Ataupun ribu yang terdekat. Baik. Dan juga ratus yang terdekat. Baik. Soalan yang kita ada kat sini ialah 464. 464. Soalannya ialah puluh yang terdekat. Jadi, kita gariskan rumah puluh. Kita cari mana satu rumah puluh. Ingat lagi, rumah puluh ialah 6. Jadi, bahagian atas, bahagian atas ini dan ini bahagian bawah. Bahagian atas ini, apabila puluh yang terdekat, 6 ini adalah 60. Kita tulis 60 di bahagian atas. 400 ni kita tulis juga 400. Sama juga. Dan bahagian bawah, 60. Selepas 60 adalah 70. Kita tulis 70. 4 yang di rumah sah ni hilang. Tak ada. Kita terus 70. 60 hingga 70 ini 64 berada di tengah-tengah. Baik. Yang di depan ni kita tulis semula 400. Baik. Jawapan yang kita nak cari sama ada berada di atas ataupun berada di bawah. Macam mana kita nak tentukan jawapannya? Kita tengok di sebelah rumah puluh iaitu nombor 4. Nombor 4 ni lah kita tengok jadual berada di bahagian atas ataupun di bahagian bawah. Kita tengok nombor 4 berada di bahagian atas. Jadi jawapan kita berada di bahagian atas. 460. Jadi jawapan kita adalah 460. Kita tulis 460. Itu saja jawapannya. Baik. Contoh yang kedua. Soalan yang kedua. 465. Soalannya masih juga puluh yang terdekat. Jadi kita pilih rumah puluh. Iaitu nombor 6 ini adalah rumah puluh. Di bahagian atas 60. Kita tulis 60. Dan di sebelahnya 4. 460. Bahagian bawah selepas 60 adalah 70. Dan di bahagian depannya kita tetap tulis 4. 400 ni jangan lupa tulis. Baik. Jadi kita dah ada dua jawapan. Jawapan yang betul kita tengok di sebelah rumah puluh iaitu nombor 5. 5 ini berada di bahagian atas atau bawah. Kita cari 5 berada di bahagian bawah. Jadi jawapan kita berada di bahagian bawah iaitu 470. Kita tulis jawapan kita 470. Ini jawapannya. Baik, seterusnya masih lagi puluh yang terdekat tapi lain soalan. 495. Baik, 95. Kita tengok rumah puluh ialah 9. Kita tulis 90. Jangan lupa rumah ratus iaitu 4 tulis 490. Bahagian bawah selepas 90 adalah 100. Jangan tulis 100. 100 dah masuk rumah ratus. Ada 1. Jadi 4 ni akan jadi 5. Kita tulis 500. Jadi rumah puluh ni jadi kosong lah. Jadi sifar. 500. Baik. Kita ada dua jawapan, atas dan bawah. Kita pilih, cara pilihnya ialah kita tengok di sebelah rumah puluh iaitu nombor 5. 5 berada atas atau bawah. Kita cari, ya 5 berada di bahagian bawah. Jadi jawapan kita berada di bahagian bawah iaitu 500. Kita tulis jawapan kita 500. Soalan seterusnya. Ratus yang terdekat. Soalan yang diberi ialah 637. Kita cari ratus yang terdekat. Kita pilih dulu rumah ratus. Rumah ratus iaitu 6.
Jadi ini 6 ini adalah 600 sebab rumah ratus 600. Kita tulis semula 600 ke atas, 600. Kat bawah selepas 600 700. Kita tulis 700. Kita dah ada dua jawapan, atas dan bawah. Kita pilih mana satu jawapannya. Kita tengok nombor di sebelah rumah ratus. Sebelah yang kita garis ni nombornya 3. 3 berada di mana? Atas atau bawah? Kita cari. Kita nampak di situ 3 berada di rumah di bahagian atas. Jadi jawapan kita berada di atas, iaitu 600. Okey, jadi ratus yang terdekat bagi 637 adalah 600. Ia dekat dengan 600. Baik, seterusnya ratus yang terdekat, soalannya 687, masih lagi 600. Caranya kita cari rumah ratus iaitu 6. Kita tulis di atasnya 600. Di bawahnya selepas 600 adalah 700. Kita tulis 700. Seterusnya kita pilih mana satu jawapannya, iaitu kita tengok nombor di sebelah rumah ratus iaitu nombor 8. Nombor 8 ini berada di bahagian atas ataupun di bahagian bawah. Kita tengok berada di bahagian bawah. Jadi jawapan kita berada di bahagian bawah, iaitu 700. Kita tulis jawapan kita di sini 700. Okey. Seterusnya ratus yang terdekat, masih lagi ratus yang terdekat. Soalan yang diberi ialah 987. Jadi kita pilih rumah ratus, iaitu nombor 9 ini ialah rumah ratus. Jadi 900. Kita tulis 900 ke atas. Selepas 900 adalah 1000. Kita tulis 1000 kat bawah. Okey, jadi jawapan kita mana satu? Kita tengok selepas rumah ratus, iaitu ada nombor 8. Nombor 8 berada di bawah. Jadi jawapan kita pun berada di bawah, iaitu 1000. Jadi jawapan kita tulis sini, jawapan kita adalah 1000. Okey, kita cuba jawab soalan yang diberi, iaitu soalannya 561. Kita perlukan dua jawapan, iaitu puluh yang terdekat dan juga ratus yang terdekat. Cara kita nak jawab, kita boleh conteng mana-mana buku atau mana-mana kertas soalan yang diberi ini. Kita tulis semula dekat kertas. Kalau kita dah tahu jawapannya, kita dah faham, kita boleh terus tulis jawapannya lah. Tapi kalau kita masih lagi belum berapa ingat, tak berapa ingat macam mana atas bawah, kita boleh conteng di mana-mana tempat. Okey, cikgu conteng kat sini, iaitu 10 yang terdekat, 561. Kita pilih rumah 10, iaitu 6. Di atas 6 ini adalah 60. Kita tulis 60 di atas. Ingat, rumah ratus jangan tinggal, tulis 5. 560. Selepas 60 ialah 70. Kita tulis bawah ni 70. Rumah ratus jangan lupa, tulis 5 di depan, jangan tinggal. 570. Kita dah ada jawapan, dua jawapan. Cara kita nak tahu jawapan yang betul ialah kita tengok sebelah rumah 10 ini ada nombor 1. Jadi kita cari dalam jadual kita nombor 1 berada di atas ataupun berada di bawah. Nombor 1 kita berada di atas. Jadi jawapan kita berada di atas, iaitu 560. Kita tulis jawapan kita di ruang yang disediakan ini, 560. Baik, seterusnya ratus yang terdekat, nombor yang sama, tetapi ratus yang terdekat kita conteng macam tadi juga, 561. Kita gariskan rumah ratus, iaitu 5. Bila kita gariskan 5 untuk rumah ratus, bermaksud dia adalah 500. Kita tulis di atas 500. Dan selepas 500, kita tulis kat bawah ni, selepas 500 adalah 600. Baik, jadi mana satu jawapannya? Kita tengok nombor di sebelah rumah ratus, iaitu nombor 6. Nombor 6 berada di bahagian bawah. Jadi jawapan kita berada di bahagian bawah, iaitu 6
ratus kita tulis di ruang yang disediakan ini 600. Selesai. Itu jawapan yang kita dapat. Puluh yang terdekat 560. Ratus yang terdekat ialah 600. Jadi sekian dulu. Selamat belajar. Kita jaga kita. Jaga diri. Sekian. Terima kasih.